Selamat sejahtera murid-murid. Diharap murid-murid semua di dalam keadaan yang sihat. Hari ini kita akan belajar tentang diri kita. Apa yang kita perlu untuk terus hidup? Bagaimanakah kita dapat berubah menjadi semakin besar? Kita akan cari jawapan bersama-sama. Apakah yang dapat anda perhatikan daripada video berikut? Apakah yang sedang dilakukan oleh orang-orang itu? Mereka sedang makan dan minum. Adakah kamu makan dan minum juga? Semua orang perlukan makanan dan air untuk terus hidup. Cuba anda bayangkan bahawa anda sesat di hutan dan tidak makan untuk 3 hari. Apakah yang akan terjadi kepada anda? Kita akan menjadi lemah jika tidak mendapat makanan dan minuman yang mencukupi. Kita juga boleh mati sekiranya tidak mendapat makanan dan minuman dalam tempoh yang lama. Sekarang, cuba anda senaraikan makanan yang anda pernah makan. Adakah anda makan makanan tersebut setiap hari? Adakah setiap hari anda makan makanan yang sama? Mari kita buat sedikit penyelidikan tentang apa yang anda makan pada waktu tengah hari dalam masa seminggu. Mari kita kira berapa kali anda makan makanan yang sama dalam seminggu. Ya, berdasarkan kepada jadual tadi, kita makan nasi 5 kali seminggu. Sayur 7 kali. Mi 2 kali. Ikan 2 kali. Daging 2 kali. Serta telur 1 kali dalam seminggu. Sekarang, mari kita lihat apakah jenis makanan yang paling banyak anda makan dalam seminggu. Apakah jenis makanan yang paling sedikit anda makan? Untuk kekal sihat, kita perlu mengambil makanan yang berbeza setiap hari. Setiap hari, kita perlu makan makanan yang memberi tenaga. Setiap hari, kita perlu makan makanan yang membantu kita untuk membesar. Setiap hari, kita perlu makan makanan yang membantu kita untuk kekal sihat. Terdapat banyak jenis makanan yang kita makan. Sebahagian makanan ini memberikan tenaga kepada kita. Kita memerlukan tenaga untuk berjalan, berlari, bermain dan membuat kerja. Apakah jenis makanan yang memberikan kita tenaga? Makanan yang memberikan kita tenaga, contohnya ialah makanan yang banyak mengandungi karbohidrat seperti nasi, roti, mi, kentang dan kek. Sebahagian makanan pula membantu kita untuk membesar. Kanak-kanak yang sedang membesar memerlukan lebih banyak makanan untuk pertumbuhan yang sihat. Contoh makanan yang membantu kita untuk membesar ialah ikan, susu, telur, daging, ayam dan majerik. Sebahagian makanan yang lain pula membantu kita untuk kekal sihat. Apabila kita sihat, kita tidak mudah demam. Contoh makanan yang membantu kita untuk kekal sihat ialah sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar. Adakah anda lahir terus membesar seperti sekarang ini?
Tidak. Sebelum anda membesar begini, anda pernah menjadi bayi. Apakah perbezaan semasa anda bayi dengan keadaan anda sekarang ini? Ya, saiz anda sekarang lebih besar berbanding dengan anda di waktu bayi. Berat anda sekarang lebih berat berbanding dengan berat anda di waktu bayi. Ketinggian anda juga lebih tinggi berbanding dengan keadaan anda di waktu bayi. Anda juga tidak terus pandai berlari sewaktu lahir. Anda membesar dari satu peringkat ke peringkat seterusnya. Anda merangkak, berjalan, berlari, melompat, bercakap dan semakin pandai dari hari ke sehari. Dan satu hari nanti, anda akan membesar menjadi seperti cikgu dan seterusnya menjadi tua. Sekarang, anda sudah tahu mengenai diri anda. Kita perlukan makanan dan air untuk terus hidup. Anda perlu makan makanan yang berbeza untuk kekal sihat. Makanan boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu makanan yang boleh memberi tenaga, makanan yang membantu untuk membesar dan makanan yang membantu kita kekal sihat. Kita akan bertambah tinggi, bertambah besar dan bertambah berat apabila kita semakin membesar. Cikgu harap di akhir pelajaran ini, murid-murid dapat memahami bagaimana kita membesar serta makanan yang diambil oleh kita untuk membesar dan menjadi sihat. Hingga kita berjumpa lagi. Selamat belajar.